Kuncinya tawan hati anak, yaitu kita rebut hati anak itu. Siapa yang merebutnya? Ayah, dengan kelebihan yang ada pada ayah. Ibu, dengan kelebihan yang ada pada ibu. Ada kelebihan pada ayah, ada yang tidak dimiliki oleh ibu. Ibu yang tidak dimiliki oleh ayah, dua-duanya berusaha untuk menawan hati anak ini. Pendekatan yang paling bagus adalah pendekatan menyentuh hati anak itu dengan kasih sayang. Karena itulah dia tabiat asli manusia, suka kepada kelembutan, suka kepada kasih sayang. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hikmah itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Anak itu, tabiat anak pasti ingin dikasihi oleh ayah dan ibunya. Kalau melawan anak itu, pasti ada sebab dia melawan. Cari sebabnya. Tawan hati anak. Kemudian, pandai kitalah membujuknya. Terlebih dahulu kita lihat, sepertinya apa keinginan anak kita ini? Apa yang dia inginkan? Mungkin ada keinginannya yang tak tercapai. Terhalang keinginannya, itu yang buat dia marah-marah. Maka sampaikan keinginannya. Apa yang disukai oleh anak kita? Maka mungkin kita mengalah di situ, kita berikan kesukaannya itu. Kemudian dia nanti akan terperanjat, ayah saya, ibu saya, menyampaikan, mengetahui apa yang saya sukai, dan dia menyampaikan apa yang saya sukai. Ketika terbuka pikirannya seperti itu, bisikkan ke telinga anak, anak, kami orang tua mencintaimu, mengasihimu, menyayangimu. Kamu adalah darah dagingku. Kami berharap sekali kamu inilah yang akan melanjutkan kehidupan kami setelah kami meninggal dunia nanti. Kalau dengan perkataan seperti itu, hati anak bagaimana? Masih marah-marah juga kira-kira itu? Tidak. Luluh hati anak. Oh, ayah saya ini sangat memperhatikan saya. Apa yang saya bisa buat pula untuk ayah saya? Ah, ketika itu berbalas. Berbalas. Ah, pandai kita lah. Pandai kita. Ini baru satu contoh saja. Dan masih bisa lagi contoh-contoh yang lain yang mungkin manjur, yang pernah kita baca, yang pernah kita ketahui dari majlis-majlis ilmu guru-guru kita. Kita coba. Dengan demikian insyaAllah mudah-mudahan Allah membantu kita untuk melunakkan hati anak. Karena hati anak itu ada di dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Andaikan tak berubah juga macam mana Ustaz? Sudah berusaha, berbagai macam cara kami lakukan, tak berubah juga. Pulangkanlah kepada Allah. Jangan pernah berputus asa. Pulangkan sajalah kepada Allah. Dan Allah lah yang memberi hidayah kepada anak kita itu. Kita hanya bisa berusaha. Kemudian kita iringi dengan doa. Kalau berlaku juga yang tidak kita inginkan, seperti berlaku pada anak Nabi Nuh dahulu, ah, itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala, pasti ada hikmah di sebaliknya. Tapi jangan cepat-cepat, ini sudah takdir nampaknya anak seperti ini. Ah, sudahlah. Sampai di sini sajalah saya berusaha. Jangan. Tetap berusaha sekuat tenaga. Itu mungkin ujian yang Allah berikan kepada kita untuk mengangkat kedudukan kita, yaitu apakah kita akan berhasil dalam ujian tersebut atau tidak. Ada orang yang diuji dengan harta bendanya, ada orang yang diuji dengan pekerjaannya. Kita mungkin diuji dengan anak kita yang seperti itu. Maka lihat anak yang seperti itu sebagai ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta bendamu dan anakmu adalah ujian bagimu. Orang yang beruntung, orang yang sukses adalah orang yang berhasil dalam ujian.